Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Insyaallah kita mulakan pengajian kita ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, ribuan kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan hidayah dan taufiknya, ya, petunjuk dan kekuatannya, dengan kasih sayangnya. Alhamdulillah, ya, pada pagi ini kita sama-sama diberi ruang, ya, dan peluang untuk hadir, ya, secara maya, ya, dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di sini, ya, diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah dengan keberkatan majlis ilmu ini, ya, kita sama-sama mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar diberikan kefahaman, ya, dibukakan pintu ilmu seluas-luasnya, diberikan istiqamah, ya, untuk terus menuntut ilmu dan kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan, ya, kepada khususnya keluarga kita, ya, serta masyarakat setempat kita, insyaAllah. Dan terima kasih juga, ya, yang terutamanya kepada Datin Raja Hanaliza Datin sponsor yang last-last, ya, yang menguruskan, ya, program, ya, Datin lah di bawah Al-Hajj Qiraat Center. Dan begitu juga, ya, terima kasih yang tak terhingga kepada para petugas, ya, yang menguruskan tim Al-Hajj Qiraat Center yang bersama-sama, ya, menjayakan. Alhamdulillah, sehingga hari ini kita telah berada kursus, ya, pada siri yang ke-6. Ya, sedar tak sedar sudah 6 siri, ya, kita telah bersama, ya, bagi membincangkan masih di bawah tajuk waqaf dan ibtida. Jadi insyaallah, ya, pada hari ini, ya, pada pagi ini kita akan bersama-sama, ya, berkongsi ilmu, ya, dengan satu tajuk, ya, masih lagi di bawah waqaf ibtida, iaitu waqaf pada kalimah bala. Dan sebelum ni, ya, kita telah bincangkan tajuk waqaf kalla, ya, di mana kita dapat mengenali, ya, tempat-tempat yang boleh kita waqaf, ya, pada kalimah kalla tersebut dan tempat-tempat yang tidak boleh kita waqaf pada kalimah tersebut. Jadi secara umumnya kita faham bukan semua kalla itu boleh kita waqafkan, ya, ataupun boleh ikut rasa hati kita, melainkan apa yang telah digariskan oleh ulama qura. Jadi begitu juga, ya, pada hari ini kita akan bincangkan tentang waqaf bala yang menjadi antara perbincangan utama, ya, di kalangan ulama qura, ya, baik sama ulama qiraat, ulama tajwid, ya, ulama bahasa, ya, ataupun ulama yang meletakkan tanda-tanda Al-Quran, ya, mereka membincangkan tentang waqaf bala ini.
Jadi sayang ya kalau kita sebagai pembaca Al-Quran, ya wakaf yang kita belajar ni termasuklah yang sebelum ni wakaf kala, ya wakaf bala ini kita tak amalkan. Ya, sebab dia melibatkan makna, melibatkan kesempurnaan bacaan kita, ya, dan membantu kita, ya, untuk kita melatih diri kita, ya, supaya terus berusaha, ya, mendalami ilmu waqaf ibtida' ni. Okey. Jadi kita masuk, ya, pada tajuk sebelum kita mulakan pada waqaf bala ini adalah lebih baik kita lihat dulu fawaid, ya. Fawaid ni apa dia? Faedah-faedah, kelebihan, ya, apa yang kita dapat mempelajari, ya, tentang waqaf dan ibtida' ni. Ya, sebelum ni secara ringkas saya dah bincangkan ini sebagai refreshment ulang kaji kita supaya bila kita tahu fawaid ini ada keseronokan ataupun semangat kita untuk kita mengamalkan, ya, ilmu yang kita telah belajar ini. Okay, jadi yang pertama, ya, fawaid yang pertama, faedah yang pertama, kelebihan yang pertama iaitu, ya, kita dapat mentafsir Al-Quran. Ya, memahami tafsir Al-Quran dengan baik. Ya, kalau wakaf yang kita berhenti itu, ya, dengan kaedah yang betul, ya, dan juga mengetahui hubungan, ya, sesuatu kalimah dengan kalimah yang lain, ya, kalimah selepasnya, kalimah sebelumnya, begitu juga hubungan ayat, ya, dengan ayat sebelumnya dan selepasnya. Jadi kalau sebelum ini kita telah mempelajari tentang huruf-huruf Al-Quran, ya, mempelajari tentang ilmu ahkam tajwid, ya, iaitu mengenali tentang kaedah-kaedah, okay, bacaan, ya, makhraj huruf, sifat huruf, ya, panjang pendeknya. Nah, jadi dalam waqaf ibtida' ini kita nak sempurna bukan sekadar huruf dan kalimah, kita nak sempurna maksud ayat yang kita baca. Ya, walaupun kita tidak memahami ataupun dalam bahasa Arab kita kurang faham ataupun tidak menguasai bahasa Arab. Tapi dengan kita belajar waqaf ibtida' ini secara tak langsung kita berusaha untuk menyempurnakan makna kalimah itu seperti yang telah digariskan oleh ulama. Jadi itu yang pertama, ya, bila kita baca, bila kita mentafsir ataupun membaca tafsir Al-Quran, maka kita akan dapat makna yang baik dan mengetahui, ya, kalimah ini berhubung ataupun tidak sebelum dengan selepasnya. Begitu juga ayat yang kita baca itu ceritanya masih berhubung ataupun tidak, ya, sebelum dan selepasnya. Itu faedah yang pertama. Okey. Kemudian yang seterusnya, faedah yang kedua, dapat berhenti pada sesuatu kalimah dengan tepat dan betul. Ya, saya kata tadi, walaupun kita tak tahu makna, tapi ulama cuba bantu juga kita sebagai orang awam ini supaya sekurang-kurangnya kenal, ya, bagaimana kita nak wakaf yang betul. Ya, itu yang ulama letak tanda-tanda, alamat-alamat dalam Al-Quran, ya, supaya kita ra'ikan, ya, supaya kita ra'ikan makna-makna Al-Quran yang kita baca tu. Ya, namun kalau nafas kita panjang silalah, ya, tapi bagi orang kata apa, nafas yang pendek ada kaedahnya dan paling terbaik, ya, bagaimana kaedah baca Al-Quran ini kita raikan tanda-tanda kalimah yang terdapat, yang tertulis, ya, pada Al-Quran kita, pada mushaf kita. Ya, okey. Jadi kalau pada peringkat awal penulisan Quran memang tidak ada tanda-tanda waqaf ini. Okey, jadi bila adanya kita ada tanda-tanda waqaf, membantu kita, ya, supaya dapat berhenti dengan betul. Ya, secara tidak langsung menjadikan ayat yang dibaca itu dengan sempurna maknanya. Ya, jadi apa yang Allah Ta'ala firman itu, ya, sampai maksudnya. Zahir dia punya kemukjizatan ayat, ya, Al-Quran tersebut tidak terputus-putus. Dan kita kena rasa bersalah lah. Ya, rasa bersalah. Bersalah macam mana? Bila kita wakaf itu, ya, makna dengan orang kata apa, bila kita wakaf pada tempat-tempat yang tidak ada tanda-tanda Al-Quran itu,
Jangan teruskan. Ya. Ha, bila tidak ada tanda-tanda wakaf pada hujung kalimah yang kita wakaf tersebut, satu sahaja kita letakkan kefahaman pada diri kita, jangan teruskan. Melainkan ulanglah balik dengan kalimah, ya, satu kalimah ataupun kalimah yang bersesuaian dengannya. Ya. Ha, jangan kena rasa bersalah tentang itu. Jangan kita buat tak tahu je, ya. Dah berhenti tu kita terus saja. Ya, sebab kita memutuskan, ya. Satu bacaan itu melibatkan satu makna. Okey, katakan kalau satu ayat yang panjang, ya, masa di situ tak ada pula tanda wakaf. Sebab apa tak ada tanda wakaf? Sebab nak menceritakan bahawa ayat yang panjang ini adalah merupakan satu maksud dan satu makna. Sebab itu hati-hati pada ayat-ayat yang panjang yang tidak ada tanda-tanda wakaf, yang nafas kita pendek, jangan kita wakaf lepas tu kita ibtidak dengan selepasnya. Sebab apa? Sebab maksud ayat Quran bagi ayat yang panjang itu adalah itulah maksud dia. Tidak terpotong-potong. Kalau ada, ulama akan letakkan tanda jim, tanda mim, tanda-tanda yang sesuai. Tapi kalau tak ada, memang tak ada. Kadang-kadang dua baris, tiga baris tak ada tanda wakaf. Bermaksud ayat itu sempurnanya adalah satu ayat yang sempurna. Mesti kena terus, ya, kalau yang nafas panjang. Okay? Kalau yang nafasnya pendek, ha, kena belajar. Ya, kena belajar wakaf iftidak. Ya, ataupun belajar kaedah-kaedah bagaimana nak wakaf. Berhentilah pada hujung akhir kalimah, tetapi ulanglah balik. Sebab apa? Supaya ayat yang tidak ada tanda wakaf itu, walaupun kita putus, ya, tetapi dia tidak terputus makna. Sebab apa? Sebab kita ibtidak balik dengan kalimah yang sebelumnya. Okey, jadi kalau sebelum ini kita beramal dengan begitu, jadi harap-harap selepas kita hadir pada wakaf ibtidak ini ada kekuatan kefahaman kita. Ya. Untuk apa? Bila kita wakaf, ulanglah balik kalimah sebelumnya bagi yang tidak ada tanda-tanda wakaf. Yang ketiga, dapat memulakan bacaan ibtidak dengan kalimah yang bersesuaian. Kalau tak belajar wakaf ibtidak, memang tak tahu. Ya, dan wakaf iftidak ni sebenarnya kalau dululah, ya, syarat bagi seorang guru nak bagi ijazah, ya, pada pelajar dia, dia kena pastikan pelajar itu dah menguasai wakaf iftidak. Ya, wakaf iftidak ni kena belajar daripada suratul Fatihah sampai suratul Nas. Masa kita bertalaki itu, ya, sepatutnya guru tu dah ajar dah wakaf iftidak. Ya, sekurang-kurangnya kaedah bagaimana nak wakaf. Ya, supaya peserta yang kita ajar tu tahu. Ya. Ha, jadi pengijazah, kalau dulu-dulu pelajar-pelajar dulu peringkat awal memang wajib kena belajar. Ya. Ha, bukan sekadar kita belajar tanda-tanda wakaf, tetapi kita belajar bagaimana nak wakaf yang tidak ada tanda-tanda wakaf. Ha, guru akan bimbing dan ajar. Ya. Ha, insya-Allah kena cari, ya, hadir kelas-kelas begitu. Dapat memulakan bacaan ibtidak dengan kalimah yang bersesuaian dan bertepatan dengan maknanya. Okey. Hmm. Dan yang keempat, dapat memelihara i'rab. I'rab ni maksudnya iaitu perubahan-perubahan, ya, baris, ya, yang berlaku, ya, pada kalimah, ya, isim, ya, pada kalimah fi'il, ya, perubahan-perubahan, ya, i'rab sama ada nasab, ya, ada rafa', ya, kalau belajar baca, kalau belajar bahasa Arab dia akan jumpalah, ya, bab i'rab ini, ya. Ha, jadi Al-Quran itu adalah sebagai rujukan utama, ya. Kalau dalam bahasa Arab, Al-Quran itu sebagai rujukan utama dalam masalah i'rab ini. Ha, jadi kalau kita berhenti pada kalimah yang betul, ya, dan ibtidak pada kalimah yang betul, maka i'rab itu tidak akan berubah. Ya. Ha, sebab bahasa Al-Quran ini, ya, dia berubah-ubah. Ya, kalau kita wakaf itu dengan tidak yang tepat, ya, tidak betul, dia akan berubah. I'rab ini maksudnya perubahan-perubahan pada, ya, baris-baris yang pada kalimah tersebut. Ya, makna pun akan berubah. Tapi kalau kita jaga wakaf tidak, i'rab pada kalimah-kalimah tersebut dapat terpelihara, ya, dengan tepat dan betul. Kemudian yang terakhir, dapat mengenali tempat-tempat yang baik.
Ya, bila kita belajar waqaf ihtida' ni, ya, dapat kita kenal tempat-tempat yang baik mana, tempat yang kafi mana, tempat yang sangat baik, yang tam macam mana. Ya, kita akan belajar. Ya, insya-Allah. Ya, kemudian tidak berapa baik, ya, hasan, ya, dan tempat yang dilarang waqaf, ya, yang boleh melibatkan rosak maknanya. Ya. Jadi seperti waqaf qabih lah, ya, antara tempat yang dilarang sebab boleh merosakkan makna. Namun sekiranya kalau habis nafas maka tak ada masalah, ya, dengan syarat apa tadi? Ya, ulanglah balik. Ya, pada ketika membaca Al-Quran. Jadi inilah fawaid, ya, supaya kita dapat faham kepentingan belajar waqaf dan iktidak. Ya, kalau ilmu tajwid baru 50% saja untuk kita menguasai bacaan Al-Quran daripada sudut huruf dan kalimahnya. Tapi waqaf iftidak 50% lagi kesempurnaan dalam pembacaan Quran yang melibatkan makna-makna, bukan hanya sekadar kita menjelaskan, ya, memelihara huruf-huruf, tapi kita memelihara makna-makna Al-Quran seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, baiklah. Alhamdulillah. Termasuk pada pengenalan waqaf bala. Okay, berkata Imam Ad-Dani, ya, Imam Abu Amr Ad-Dani, ya, Imam Abu Amr Ad-Dani ini pengarang kitab Taisir, ya, kitab qiraat yang mana tentang qiraat tujuh lah, ya, di mana daripada kitab Taisir inilah direngkaskan, ya, oleh Imam Syatibi, ya, dalam bentuk matan, ya, sebut matan Irzul Amani, ya, ataupun dikenali dengan matan Syatibi, ya. Jadi matan Syatibi ini adalah ringkasan daripada, ya, Abu Amr Ad-Dani. Jadi Imam Ad-Dani ini, ya, orang yang hebatlah, ya, dalam bidang, ya, dalam bidang Al-Quran, qiraat, ya, tafsir, ya, dan begitu juga dalam hadis. Okey. Jadi berkata Imam Ad-Dani, asal kalimah bala ini di sisi ulama kufiyin, ya, ulama-ulama kufah, ya, adalah daripada perkataan bal, balam, bal. Okey. Kemudian ditambah, ya, kalau sekarang kita tengok bala itu balam ya tak bertitik tu, kan? Ya, ya, maksurah tu yang ya tak bertitik tu. Okey. Tapi bagi di sisi ulama kufiyin asal dia bal. Ya, kemudian ditambah padanya huruf ya, ya yang tak bertitik tu di akhirnya bagi menunjukkan alamat, ya, alamat ta'nis, ya, bagi menunjukkan tanda ta'nis. Ini merujukkan kepada bahasa Arab lah, okay, untuk lebih kita faham. Cuma nak bagi tahu kalimah bala ni asalnya daripada bal. Kalau dalam Al-Quran terdapat 22 tempat, ya, daripada 16 surah, ya, dalam Al-Quran. Mana kalau Al-Quran ada 113 surah, kalimah bala yang terdapat dalam Al-Quran ini hanya 22 tempat sahaja. Ya, jadi memang kita tak ingat, ya. Kalau nak hafal pun orang kata pun memang tak terhafal, melainkan kita kena tanda, ya, pada Al-Quran kita. Sebab waqaf-waqaf yang ditandakan dalam Quran itu dia hanya letakkan tanda jim, ya, dia letakkan tanda sili, tanda qili, itu saja. Ya, tanda-tanda yang masyhur itulah, ya. Tapi kalau dia nak meletakkan tanda, ah, ini waqaf bala, tak, ya, kita sendirilah kena belajar, kena tanda di situ, ya, elok waqaf ataupun tidak elok waqaf pada kalimah bala tersebut. Jadi daripada 22 tempat, ya, dalam Quran itu hanya 16 surah sahaja yang terlibat, ya, yang ada kalimah waqaf, kalimah bala. Jadi pada bala ini ada tiga, ya, tiga bahagian lah, ya, yang dibincangkan, ya. 10 tempat, ya, dipilih waqaf padanya, 7 tempat, ya, tidak harus waqaf padanya, dan 5 tempat lagi ada dua pilihan, harus waqaf padanya, namun lebih utama sambung. Jadi memberi faham kepada kita, bukan semua bala boleh berhenti. Eh? Bukan semua bala boleh berhenti. Ada bala yang boleh tak berhenti, ada bala yang tak boleh berhenti. Kena tanda lah. Eh? Sebab ini melibatkan makna. Jadi bila kita tanda tu, kita nak sempurna makna Al-Quran, kita tanda kat situ. Okay? Ini salah satu
kalau kaedahlah untuk kita ingat. Nak hafal sejakat tadi memang tak hafal. Ya, melainkan kita tanda. Sebab tu kita kena ada Quran peribadi kita. Ya, bawa pergi mana-mana pun itulah Quran kita bawa. Sampai akhir hayat kita. Ya. Quran tu jangan di ya sebaiknya jangan ditukar-tukarlah, ya. Di mana-mana saja bersama dengan kita. Insya-Allah. Ya. Kalau kami dulu orang hafal Quran membantang guru-guru. Ya, tengok hari ni Quran lain, esok hafal Quran lain dah tak nak. Daripada awal Fatihah tu hafal dengan dia sampailah surah An-Nas mesti Quran yang sama juga, ya. Itu kata setengah guru lah supaya kita istiqomah dengan Al-Quran kita. Kita je faham, kita tanda dan guru akan apa tanda Quran kita bila dia menyemak bacaan kita. Itu kalau masa belajar di tahfiz dulu lah, ya. Ya, kisah cerita dulu. Jadi maksudnya kita kena ada Quran peribadi kita, ha, supaya kita boleh menanda, ya, tempat-tempat yang orang kata apa perlu ditanda, khususnya dalam sama ada wakaf kana, ya, wakaf bala, supaya kita lebih sempurna dalam pembacaan Al-Quran kita, insya-Allah. Okey, jadi baiklah, yang pertama yang pertama ni yang 10 tempat, ya. Ha, jadi jumhur qura maksudnya majoriti ulama qura, ya, dan ahli lughah, ahli bahasa memilih harus memberhentikan bacaan padanya. Ya. Maksudnya apa? Ha, bagi maksud menjawab pertanyaan sebelumnya, ya, dan tidak bergantung dengan selepasnya secara lafaz. Ya. Ha, maknanya segi ayat tu kita nampak memang ayat yang lain, tapi segi lafaznya itu, ya, ada tidak bergantung. Dan wakaf bala ini termasuk dalam jenis ataupun kumpulan wakaf kafi. Sebab itu bila dah berhenti pada bala, ya, pada 10 tempat ini, ya, jangan kita ulang balik, ya, teruskan sahaja. Okey, yang pertama, pada suratul Baqarah ayat 80 dan 81, di situ saya letakkan salin muka surat, ya, bagi memudahkan pencarian kita lah, buka je terus MS tu muka surat bagi kita jumpa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey, boleh dengan dua kaedah bacaan lah. Okey, untuk bacaan yang pertama, am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamuna bala man kasaba sayyi'ah. Ya, itu yang pertama. Ataupun dia nak baca sebegini. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'ah. Yang tak boleh, am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamuna bala bala man kasaba sayyi'ah. Ha, dia ulang balik ibtidak pada kalimah bala, ya. Ha, sebab semua bala 10 tempat ini adalah kumpulan waqaf kafi, tidak perlu diibtidak balik. Okey, ha, jadi bala di sini adalah menjawab bagi sebelum ayat yang sebelumnya. Okey, ha, jadi kalau kalau biasa guru, ya, kalau baca di hadapan guru tak laki, dia akan suruh sambung teruslah macam bacaan yang pertama, ya, iaitu am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamuna bala. Ha, dia suruh berhenti macam tu. Man kasaba sayyi'ah. Tapi kalau kita nak berhenti tak lamun pun tak ada masalah. Ha, yang penting waqaf pada bala tersebut. Seterusnya yang kedua, ya, suratul Baqarah lagi pada ayat 111 dan 112 surat yang ke-17. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqina bala man aslama wajhahu lillah. Tahu? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin bala man aslama wajhahu lillah.
ingat betul-betul. Bila dah wakaf pada bala, jangan sesekali ibtidak balik pada kalimah bala. Okey, yang ketiga surah Ali Imran ya, 75, 76, surah yang ke-59. Dzalika bi annahum qalu laisa 'alaina fil umbiyyina sabilun wa yaquluna 'alallahi al-kadhiba wa hum ya'lamuna bala. Okay, ataupun kita waqaf 'alallahi al-kadhiba wa hum ya'lamun bala man awfa bi'ahdihi. Okey. Ha. Kalau tanya ustaz pilih yang mana? Ha. Saya mengambil dengan bacaan guru saya yang pertama tadi itulah, menyambungkan pada wa hum ya'lamuna bala. Okey. Kemudian yang keempat pada surah Ali Imran ya, 124 125 muka surat 66. Alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzalina bala in tasbiru wa tattaqu atau minal malaikati munzalin bala in tasbiru wa tattaqu. Okey, yang kelima pada suratul A'raf ayat 172 muka surat 173. Di sini ada dua keadaan ya, kalau biasa kalau Quran kita lah ya, akan ada waqaf ta'anuk. Saya letakkan tanda dua tu lah. Okey, waqaf ta'anuk. Okey. Dan masa yang sama kita dah belajar bala. Ha, maka sebaiknya kita ambillah ya yang ada padanya bala tersebut. Okey. Kalau waqaf ta'anuk, kita akan berhenti, kita boleh pilih sama nak anda nak berhenti qalu bala atau berhenti qalu bala syahidna. Ya, salah satulah kalau nak berhenti. Kalau kita nak sambungkan bacaan, waqaf ta'anuk itu tidak beramal. Ya, hilang, ya, tidak beramal. Tapi kalau nak waqaf, kita dah belajar waqaf bala, maka berhenti dah pada kalimah bala. Wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ataupun kita nak berhenti tadi, alastu bi rabbikum qalu bala. Okay, ya. Tu wasalkan. Ya, tidak balik ya. Syahidana antaqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Okey. Boleh faham ya? InsyaAllah. Okey, yang keenam surah An-Nahl ayat 28 muka surat 270. Ma kunna na'malu min su'in bala. Okay. Nak berhenti min su' tak ada masalah. Yeah. Berhenti pada bala pun boleh. Yeah. Kemudian terus sambung. Jangan ulang balik. Inna Allah alimun bima kuntum ta'malun. Dia nak baca yeah, berhenti pada min su'. Ma kunna na'malu min su' bala inna Allaha 'alimun bima kuntum ta'malun. Okey, seterusnya kita pergi tempat yang ketujuh, surah Yasin. Ah, ni hari-hari kan. Nah, hari-hari bacalah. Maksudnya yang selalu kita lazim kan, bacaan Yasin. Tapi adakah kita wakaf tak dekat bala? Lepas dah belajar ni kena berhentilah. Ya. Okey. Bi qadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim.
atau biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Okay, seterusnya surah Ghafir 50 ayat muka surat 473. Qalu awalam takuta تِكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى. Okey, kita baca kat situ. قَالُوا فَدَعُوا. Okey, betulkan ya, ada punya kalimah tersebut ya, betulkan. Saya semak balik ya pada ayat ni, pada ayat 47 pada ayat surah 50 ni, semak balik ayatnya. Cuma tandakan nanti pada balak, kita waqaf di situ lah. Qalu bala. Kita nak berhenti sebegini pun boleh. Rusulukum bil bayinan. Qalu bala. Pun tak ada masalah. Okay. Yang penting waqaf pada balak tu. Yang ke-9 suratul Ahqaf. Okay. Yang ke-9 pada suratul Ahqaf. Muka surat 506. Ya, muka surat 506. Sorry. Surat 506. Yang surah Ghafir tadi betulkan kalimah ni ya. Kalimah ni sejak saya tandakan betulkan. Buang satu lah. Buang satu. Okey. Kita tengok surah Al-Ahqaf 506. Biqadirin ala an yuhyiya al-mauta bala innahu ala kulli shay'in qadir. Okey, ataupun nak berhenti pada mauta. Biqadirin ala an yuhyiya al-mauta bala innahu ala kulli shay'in qadir. Okey, seterusnya pada suratul Insyiqaq ya, tempat yang ke-10 ya, 10 tempat ya, yang harus waqaf pada bala. Okey, bila kata harus tu bukan wajib, nak sambung semua tak ada masalah ya. Cuma kita nak memelihara kesempurnaan maknanya bila kita waqaf di situ. Innahu dhanna an lan yahura bala inna rabbahu kana bihi basira. Ataupun innahu dhanna an lan yahura bala inna rabbahu kana bihi basira. Jangan sesekali kita baca innahu dhanna an lan yahura bala bala inna rabbahu kana bihi basira. Sedap memanglah sedap ya, tapi ya, segi bacaannya itu ya salah. Okey. Jadi kalau dah waqaf pada bala, kaedahnya jangan diibtidak balik pada kalimah bala. Okey. Seterusnya kita tengok yang kedua ya, 7 tempat ya, tidak harus waqaf padanya. Maksudnya bila sebut tidak harus ni, maksudnya jangan sesekali kita waqaf lah. Ya. Sebab apa? Sebab berhubungan dengan kalimah sebelum dan selepasnya.
bermaksud kalimah tersebut termasuk dalam satu ayat yang sama. Okay, ada tujuh tempat saja. Hati-hati ya. Sebab tu kena tanda. Ya. Bagi baik tanda di situ tidak boleh diwakafkan. Okay. Yang pertama pada suratul An'am muka surat 131. Qala alaysa hadha bilhaq. Qalu bala wa rabbina. Jangan qalu bala. Tak boleh ya. Sebab dia berhubungan dengan sebelum dan selepasnya. Satu ayat yang sama. Begitu juga pada suratul Nahli tempat yang kedua surat 271. La yab'atullahu man yamun bala wa'dan 'alayhi haqqan. Ya. Kalau nak sambung yamut bala pun tak ada masalah lah. Ya, kalau nak wakaf pada yamut boleh. Jangan wakaf pada bala. Yang ketiga surah Saba ya ayat ketiga 428 muka surat 428. Wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'ah qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimil ghaib. Ya, sama aja hal keadaan dengan sebelumnya. Jangan wakaf pada kalimah bala. Kemudian tempat yang keempat pada surah Zumar yang tak boleh wakaf ayat 59 muka surat 465. Okey. Ini di awal ayatlah. Bala qad ja'atka ayati fakazzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Okay. Seterusnya tempat yang kelima pada surah Al-Ahqaf ayat 34 506. Alaysa hadha bilhaq? Qalu bala wa rabbina. Qala fadhuqul 'adzab. Okay. Kemudian yang keenam surah Taghabun ayat yang ketujuh ya muka surat 556. Za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athun ya dengan ayat sambunglah ayat selepasnya nak cerita di sini pada bala di sini tidak boleh diwaqafkan. Dan yang terakhir pada surah Qiyamah ya tempat yang tidak sama sekali kita wakafkan pada kalimah bala ayat yang keempat ya muka surat 577. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Okay, alhamdulillah tujuh tempat dah selesai di mana kalimah bala tidak boleh kita wakafkan, tak boleh kita berhenti sebab apa berhubungan ya dengan kalimah ya sebelum dan selepasnya ya kalau yang ada ayat sebelumlah kalau duduk di tengah-tengah ya, kalau duduk di awal ayat maka dia berhubungan dengan selepasnya. Kita tengok seterusnya yang ketiga ya ini diharuskan wakaf kita boleh buat pilihan dekat sini namun wasal lebih utama ya. Diharuskan wakaf dan wasal padanya. Tetapi lebih utama disambungkan ya wasal pada kalimah selepasnya. Pada tempat yang pertama pada surah Al-Baqarah 260 ya muka surat 44 pada qala awalam ya. Betulkan ya, tulisan tu nanti. Qala awalam tu'min. Okay, betulkan? Saya tunjukkan di sini, nanti betulkan. Okay. Betulkan ya tulisan ini. Ini pun betulkan, ini tak ada ni. Ya, betulkan nanti. Nanti saya bagi nota nanti, saya akan betulkan. Surah Baqarah 260. Qala awalam tu'min. Kalau kita wakaf di situ lah.
Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ha, ya. Jadi bala di situ tak boleh di, maknanya ada dua kaedah, ya. Walaupun boleh waqaf, tetapi lebih utama kita wasal. Okey, kalau kita nak pilih waqaf tak ada masalah. Qala awalam tu'min qala bala. Ha, namun bila nak waqaf pada bala, jangan kita tidak balik bala walakin, ah tu tak boleh, ya. Bila kita dah berhenti qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma inna qalbi, ha, yang baik ni macam mana, ya, kita wasalkan qala awalam tu'min. Okey, kalau kita wasal di situlah. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Okey, insyaallah kita terus tempat yang kedua pada surah Zumar ayat 71 muka surat 466. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala. Kalau kita memilih jalan waqaf, namun apa yang terbaik wasalkan. Qalu bala walakin haqqat kalimatul azab 'alal kafirin. Okey. Seterusnya yang ketiga, ya, pada surah Hadid 14 muka surat 539. Kita waqaf dulu pada bala. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum, ya, namun yang baik, ya, kita wasalkan bala dengan selepasnya qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum. Itu, ya, bagi tempat yang ketiga. Seterusnya yang keempat, Zuhruf, surah Zuhruf 80 muka surat 495. Kita pilih yang waqaf dulu bacaannya. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala, atau sirrahum wa najwahum bala. Okay. Wa rusuluna ladaihim yaktubun. Tapi yang baiknya kalau kita dah waqaf, kita jadikan bala tu dengan apa, disambungkan dengan kalimah selepasnya. La nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Yang terakhir pada suratul mulk, ya, muka surat 562. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Okay. Tapi kalau kita nak waqaf, ya, boleh. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Boleh. Yang tak boleh, qalu bala bala qad ja'ana nadhir. Ha, contoh di situlah, ya. Ha, itu tak boleh. Bila kita dah waqaf pada kalimah bala, jangan ibtidak balik dengan kalimah bala tersebut. Ibtidaklah dengan kalimah yang selepasnya. Jadi alhamdulillah, ya, 10 tempat tambah 7, ya, tambah 5, sempurnalah 22 tempat. Jadi macam mana kita nak kenal? Tak ada jalan lain, kena tanda, ya.
ada pensel, tandakan, ya, buat nota, ya, buat nota, ya, buat dhabit di situ, tanda Quran kita. Kalau tak, memang kita takkan ingat. Okey. Jadi alhamdulillah selesai tentang waqaf bala, ya. Mudah-mudahan ya kita diberi kekuatan untuk kita amal dulu. Ya, kita amal dulu. Ya, dah kita amal baru kita sampaikan. Dan kita tak amal lagi, kita ya dah sampaikan. Amal dulu. Ya, supaya menjadi ingatan. Orang kata apa? Tanda kita dah beramal dengan ilmu yang kita telah belajar. Okey, jadi alhamdulillah kita tengok, kita masuk kepada sedikit ya ilmu yang paling asas, ilmu yang paling basic sekali. Ya, sebelum kita melangkah sebenarnya dalam dunia ilmu tajwid ni. Ya, jarang dibahaskan. Tapi saya nak bahaskanlah, saya ambil masa supaya kita ada orang kata apa? Kefahaman kita yang dapat lebih lagi daripada biasa ya tentang prinsip asas ilmu tajwid ataupun disebut mabadi asyraf fi ilmi tajwid. Jadi setiap ilmu itu mana-mana ilmulah ya mana untuk menjadi satu ilmu, menjadi satu disiplin ilmu ya. Ilmu ni ada disiplin dia. Ada dia punya kaedah, kawaid, metod, manhaj dia semua ada. Ya, tetapi mestilah ada melengkapi mabadi asyraf ya. Mesti. Kalau tak cukup, maksudnya dia tak boleh nak jadi satu disiplin ilmu. Ya? Jadi ilmu tajwid ni bukan ilmu yang kecil. Ya, dia ilmu yang besar. Ya? Walaupun pada asalnya, pada awal-awal ilmu tajwid ini, dia bergabung dengan ilmu qiraat. Ya? Awal-awal ilmu tajwid ini, dia bergabung dengan ilmu qiraat. Jadi mana ada kitab qiraat, maka akan dibicarakan sekali dengan ilmu tajwid. Kemudian barulah diasingkan, ya, dipecahkan. Ya, antara pelopor yang memisahkannya adalah Imam Ibn al-Jazari. Jadi dalam ilmu qiraat dia buat satu khas ya. Kitab apa? An-Nashr fil Qiraat al-Ashr, dalam kitab An-Nashr. Kemudian dia ringkaskan pula dalam Thayyibah. Itu yang kita kenal dengan Tariq Thayyibah, yang ada padanya lebih kurang 980 aliran Tariq dalam Tariq Thayyibah tu. Ya, kalau Syatibi, kalau Tariq Hafs hanya satu jalur sahaja. Ya? Jalur yang sampai kepada Ubaid bin As-Sabah. Okey. Dan orang kata apa? Kalau dalam Syu'bah ya, satu jalur juga. Jadi maknanya sebab itu apa, Syatibi dia dalam metod penulisan dia setiap qiraat dia hanya ambil satu jalur sahaja. Okay, berbanding dengan kitab Thayyibah yang kemudian ya lebih kurang 700 lebih yang dibawa oleh Imam Al-Jazari, disebut sebagai kitab 10 yang besar. Ya, dalamnya ada 980 jalur aliran bacaan. Syatibi itu salah satu jalur lah, ya, daripada riwayat Hafs yang ada 57. Ya, ada kata 58, ada kata 57 lah. Ya, ada 57 ya aliran, jalur aliran di situ. Salah satunya Syatibi. Okey, jadi 56 lagi tu ada pada mana? Ada ya, dalam disebut dalam Tariq dalam Thayyibah ya, oleh Imam Jazari. Ada sebut Tariq Thayyibah, ada sebut Tariq Imam Jazari, nama yang samalah tu. Ya, benda yang sama. Cuma nak faham Syatibi ni ya, kalau antara bacaan yang dia ambil itu antara bacaan yang paling mudahlah untuk masyarakat kita. Ya, awam. Tapi kalau merujuk kepada Tariq Thayyibah ya, dalam riwayat Hafs An-Asim pun banyak kata apa khilaf-khilaf bacaan yang terdapat dalam tersebut. Ya, kalau kita belajar kita akan fahamlah ya 56 aliran tersebut dalam Syatibi. Okey, jadi kita kembali balik ya dalam Syatibi, dalam Thayyibah itulah ya yang saya telah sebut tadi. Okey, kita kembali balik pada prinsip asas ilmu tajwid ya. Ini asas sebelum kita melangkah pintu ilmu ni ya. Ilmu tajwid ni nak cerita apa sebenarnya ya, dia ada mabadi asyarah. Jadi semua ilmu semua melengkapi 10 prinsip asas ni ya. Okey, begitu juga baik ilmu tajwid. Jadi saya bacakan di sini ya, sesungguhnya mabadi setiap ilmu ada 10 ya. Dia ada had,
dia ada maudhu', ya, had dia batasan dia, apa yang dibicarakan sampai mana ke mana. Dia ada maudhu', topik khusus yang dibincangkan. Dia ada samarah, hasil manfaatnya tu untuk apa ilmu tu. Keutamaan al-fadl, ya, keutamaannya, kemudian nisbah, hubungan dia. Kemudian wadhi', siapa pengasas dan pelopornya. Ya, kemudian al-ismu, nama dia. Kemudian al-istimdad, sandaran dia. Ya, kemudian yang kesembilan ada hukum syarik dia. Ya. Kemudian yang terakhir al-masail, ya, permasalahan dia. Okey. Jadi berkata Syekh Muhammad Ali As-Saban ini, dia kata bagi sesiapa yang memahami sebahagiannya, maknanya daripada 10 ni dia faham 5 pun jadilah. Ya, maka dah cukup lah. Ya. Ha, tapi kalau dia faham 10-10 ni, ya, mabadi ini, maka dia akan mendapat apa? Kelebihan dan kemuliaan. Kerana apa? Dia faham prinsip dalam ilmu tajwid tersebut. Dia faham, ya, mabadi asyarah yang ada pada ilmu tajwid tersebut. Ya, apa kehendaknya, apa keperluannya, ya, untuk siapa, dari siapa, ya, jadi bukan hanya sekadar kita baca Quran itu untuk apa, memelihara, meraihkan hukum tajwid, tapi kita kena tahu, ya, had-had, ya, batasan dia, ya, hasil manfaatnya, supaya kita rasa ibrah, seronoknya nak mengkaji dan terus mengkaji dalam ilmu tajwid ini. Okey, boleh faham, ya. Jadi guru-guru Al-Quran seharusnya fahamlah mabadi asyarah ini, ya, pada ilmu tajwid. Yang pertama al-had, ya. 10 mabadi. Yang pertama al-had, iaitu batasan. Apa batasan dalam ilmu tajwid ni, nak cerita apa sebenarnya? Ya. Iaitu mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya. Ya, beserta memberikan sifat hak dan mustahaknya. Jadi batasannya supaya apa? Huruf yang kita baca itu, ya, keluar apa, kita tahu, ya, di mana tempat keluarnya, dan keluarnya itu betul daripada tempat keluarnya. Ha, itu yang dia kata tadi, batasannya mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya. Kalau bahasa kita dalam ilmu tadi sebut makhraj huruf lah. Ya, suka tak suka, kata Imam Najazari, nak baca Quran, nak belajar Quran, mesti kuasai makhraj huruf. Tak ada, tak boleh main ikut-ikut, tak boleh. Bila main ikut-ikut, kita tak ada panduan. Okay? Ha, kita tak ada panduan, guideline tu tak ada. Jadi bila ada guideline, contoh, okay, huruf jim, tengah lidah, ya, diangkat tengah lidah ke langit-langit, ya, berbetulan yang di atas. Itu panduan dia. Kalau tak, nanti bila mana jim, yang pandang kanan, kiri, atas, bawah, tak jumpa. Ya, sebab tak tahu tempat keluar dia. Jadi had batasan dia apa dia? Kena tahu makhraj huruf. Serta sifat dia. Ha, sifat ni, ya, ada hak dan mustahaknya. Sifat yang lazim, yang tidak berubah-ubah, di mana hal keadaannya, kalau dia nipis je. Ya, kalau tempat keadaan tu dia tebal, tak berubah-ubah. Itulah apa 17 sifat yang ada pada huruf, kan. Dan mustahaknya sifat-sifat yang aridah, yang mendatang. Kadang-kadang tebal, kadang-kadang nipis. Ya, kadang-kadang dibaca dengung dua harakat, kadang tak. Ya, kadang-kadang dibaca panjang, dia berubah-ubah. Ya, ini dia punya batasan yang kita nak tahu dalam ilmu tajwid yang perlu kita kuasai. Hatta sebagai pelajar ataupun sebagai pembimbing, sebagai guru Al-Quran. Okey, ini kena kena tekan dulu. Kalau tak, masalah ilmu tajwid tak selesai. Jadi kita tak nampak belajar ilmu tajwid ni sebenarnya nak ke mana. Ya. Utamanya apa dia? Supaya huruf-huruf yang dibaca tu betul tempat keluarnya, bersama dengan sifat-sifatnya, sama ada yang aridahnya, yang mendatangnya, ataupun yang istimewa padanya, yang lazim pada huruf tersebut. Kemudian maudhu'nya mana? Topik dia ada, ya, apa yang nak dibetulkan tu, huruf apa? Huruf Arab ke apa, kan? Ha, bahasa Arab ke tidak, ya. Jadi topiknya adalah lafaz-lafaz Al-Quran, iaitu kalamullah. Jadi kita nak belajar tajwid ni apa? Nak baca Al-Quran. Belajar hadis perlu ke bertajwid? Ya, tak perlu. Nak cakap Arab, kan? Nak berbahasa Arab perlu ke bertajwid? Tidak ada keperluan di situ. Ya, yang ada keperluan apa dia? Sebab tu kena betul topik dia. Nak belajar
ya, perbetulkan nafas-nafas Al-Quran, kalamullah itu sendiri. Yang apa? Yang diperintahkan oleh Allah SWT supaya dibaca dengan bertajwid. Itu yang kedua. Faham sungguh-sungguh. Yang ketiga, samarah dia, buah dia. Samarah ni bahasa asalnya buah lah. Apa hasil manfaat dia? Buah dia. Bila tanam pokok mesti nak ada buah. Kan? Ha, itu pokok yang ada buah lah. Okay? Mana kalau ada sayur, kalau tanam sayur, ya, mana sayur tu boleh dimakan, ada hasilnya. Kalau tanam pokok ada buahnya. Ya? Ha, manfaatnya yang boleh kita gunakan. Apa manfaat dia bila kita belajar tadi? Memelihara lidah. Ya, memelihara lidah. Sebab apa? Sebab lidah ini sebagai dominan lah. Ya, hatta 18 huruf sahaja, ya, bertumpu di lidah. Ya, daripada 28 huruf hijak, ya, 28-nya itu bertumpu di lidah. 18-nya itu, ya, berada di al-lisan al-lidah. Ya, jadi dominannya di situ. Okay. Jadi memelihara lidah dari lahan, dari berlaku, ya, kesalahan, ya, daripada sudut makhraj dan sifat tadilah, ya, dalam pembacaan Al-Quran, dan menjaga keaslian Al-Quran, ya, sebab Al-Quran itu dipindah secara dalam bentuk suara. Zaman Rasulullah mana ada buku-buku ilmu tajwid apa semua, mana ada. Jadi apa yang Jibril turun, ya, bacakan depan Rasulullah, Rasulullah ikut, itulah yang disampaikan kepada para sahabat, berpindah daripada mulut ke mulut, berhadapan, disebut sebagai bertalaki dan musyafaha. Tengok, ya, itu. Jadi itu yang diperhatikan pada zaman tu, dan berpindahlah suara-suara huruf ini sampai kepada kita hari ini. Cuma kita beruntung pindahnya suara huruf bersama dengan apa? Mushaf, bersama dengan kitab Al-Quran. Sepatutnya lagi mudah, lagi fasih. Kan? Tetapi kalau kita tak belajar, tak mampu kita nak baca Al-Quran dengan baik, ya. Belum ada sejarah lagi lahir-lahir boleh baca Quran dengan baik, melainkan kena usaha, ikhtiar, belajar lagi dan lagi, ya. Kalau orang tu dia boleh baca Quran dengan baik, percayalah, bukan satu hari, dua hari dia belajar Quran, 10 tahun, ya, daripada budak lagi, ya. Daripada budak lagi kita mengaji, daripada budak lagi kita belajar, baru kita boleh kenal hukum-hukum tajwid, baru boleh kita kenal baca dengan baik. Itu pun orang kata apa, masih terus belajar dan belajar. Jadi hasil manfaat kita belajar ni nak pelihara lidah sebenarnya. Ya, kenapa mahraj syuruq nak kena belajar, kenapa sifat apa? Nak pelihara bacaan kita, ya, daripada tersalah sebutan. Sebab bila salah sebutan akan salah maknanya, ya. Jadi ayat itu tak sampai. Ya, sebab Al-Quran itu apa yang kita lafazkan, apa yang kita bacakan. Bukan, maknanya mukjizatnya di situ. Kalau kita senyap dia baca dalam hati, belum lagi. Ya. Dia dilafazkan. Daripada lafazkan itulah lahirnya mukjizat. Ya. Daripada kalau kita niatnya syifa, jadi syifa. Ya. Apa sahaja, ya. Yang kita keluarkan daripada Al-Quran, dia menjadi apa? Menjadi makna maksud yang dikehendaki. Okay, serta mengharap keredaan dan ganjaran pahala Allah SWT. Itu niat kita lah, ya, mengharap keredaan, ya, dan ganjaran pahala, ya. Sebagaimana Allah Taala sebut, ya, apa yang Rasulullah ada sebut, ya, sabda, ya, aku tidak kata alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf, dan satu huruf itu diganda, ya, dengan 10 kebajikan. Bayangkan kalau hari-hari kita bersama Al-Quran, ya. Kalau di dunia ni memang kita tak nampaklah. Ya, mana nak nampak? Ya, sebab pahala, semua pahala yang kita baca tu semua simpan di sana. Ya. Tak muat dunia ni. Ya. Tapi sebab tak nampak tu yang kadang kita terhijab. Ya, yang membuatkan kita tak apalah, nantilah. Ya. Jadi sebenarnya ganjaran ibadah yang paling utama apa dia? Kita perbanyakkan bacaan Al-Quran. Ya, zikir yang utama apa dia? Perbanyakkan bacaan Al-Quran. Semakin kita baca banyak, diperlukan dari sudut pahala, lidah kita akan sentiasa lembut, ya, dalam melafaz ataupun menuturkan huruf-huruf Al-Quran. Ya, dia akan jadi riyadhah lah, latihan lidah di situ. Okey, yang keempat,
al-fadl, keutamaan dia. Okey. Keutamaan dia merupakan salah satu ilmu yang paling mulia. Ha, kerana apa? Sebab dia berhubung terus dengan kalamullah. Ya, ibarat orang baca Quran ni dia bercakap, ya, ha, bercakap dengan kalamullah, ya. Sebab itu Al-Quran ni sebagai sahabat, ya. Ha, bila dah sebagai sahabat di mana-mana tu, ya, ada aje dengan kita. Pergi ke mana ada aje Quran, ya. Ha, kalau apa Muslimat bukan sahaja telekong, Quran pun dia bawa sekali. Ha, gitu. Okey. Kemudian an-nisbah dia, hubungan dia, ya. Ilmu tajwid merupakan ilmu yang berhubung dengan Al-Quran. Oleh itu dia memiliki gaya perbahasan dia tersendiri, ya. Orang yang duduk dalam ilmu tajwid dia tahulah apa yang dibahaskan, ya, dan sangat berbeza dengan disiplin ilmu yang lain. Okey, jadi nisbah dia, hubungan dia, sebab dia ilmu tajwid ini berhubung secara terus direct dengan Al-Quran. Sebab apa kita baca pun baca Al-Quran terus. Nak baiki bacaan Al-Quran. Tu hubungan dia antara ilmu tajwid dengan Al-Quran. Kemudian wadai' yang pelopornya, pengasas utama ilmu tajwid secara praktikal iaitu secara riwayat adalah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun bagi ilmu tajwid secara teori, ya, ilmu tajwid secara teori ini iaitu ataupun secara dirayah ini, antara yang terawal, ya, pelopornya adalah Abu Aswad Ad-Du'ali, ya, yang meletakkan tanda-tanda, ya, itu juga Abu Amir Al-Qasib, ya, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya, ulama dalam Nahwiyin, ya, ulama bahasa. Mereka-mereka inilah sebenarnya. Sebab tu kalau dulu ulama Nahu, ya, ulama bahasa dengan ulama kiraat dia tak berpisah, ya, dia saling melengkapi. Dan begitu juga, ya, antara ilmu tajwid yang terawal, ya, ataupun disebut sebagai manusia yang pertama yang membuat, ya, ilmu apa, membukukan, ya, mendisiplinkan ilmu tajwid itu, ya, iaitulah Abu Muzahim Musa Al-Khaqani, ya, dalam bentuk qasidah yang disebut qasidah khaqaniyah. Jadi qasidah ni alhamdulillah, ya, masih ada lagi sampai sekarang. Ya, jadi kalau kita ada rezeki dan peluang, ya, talaki qasidah ni, ya. Dalam di situ banyak nasihat-nasihat, ya, kaedah-kaedah bacaan, ya, daripada awal lagi, ya, sebab dia ni lebih kurang dalam 200 ke 300 lebih hijrah, ya, Abu Muzahim ni. Jadi banyak orang kata apa, samarah, buah-buah manfaat kalau kita baca, ya, ilmu yang ada yang ditulis oleh Abu Muzahim Musa Al-Khaqani ni, yang dibuat secara matan, ya, terkenal dengan qasidah khaqaniyah. Kemudian al-ismu, nama dia, ada yang sebut dengan ilmu tajwid, ada fanu tajwid, hakut tilawah. Kalau kita kat sini lebih kepada tahsin qiraat, tahsin al-Quran, merujuk semuanya kepada ilmu tajwid, ya, bagaimana nak baca al-Quran itu dengan baik dan betul. Sandaran dia, istimdad dia, iaitu al-Quran, ya, daripada al-Quran, ya, daripada mana? Daripada ayat surah Al-Muzzammil, ya. Waratilil Qur'ana tartila, ya, bacalah Al-Quran itu dengan sebaik-baik tartil. Dan itu juga daripada sunnah banyak, ya. Cuma saya bawa satu sahajalah di sini, ya, sebab maksudnya ada bacaan secara bertajwid ini baik daripada Al-Quran, baik daripada hadis, ada sandarannya, bukan direka-reka. Ya, terus daripada Allah SWT, terus daripada Rasulullah. Dan kita tengok macam mana Rasulullah baca Quran, iaitu dari Ummu Salamah, bahawa sesungguhnya, ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahawa sesungguhnya dia telah, ya, menyifati, ya, bacaan, ya, Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah itu baca Quran? Iaitu Rasulullah baca memperjelaskan huruf demi huruf, ya, butiran. Satu-satu huruf itu dapat didengari dengan baik, ya. Itu salah satu sifat bacaan Rasulullah. Jadi bagaimana kita nak ikut, ya, sambil kita baca nak kejar pahala, kita kejar sunnah Rasulullah, iaitu baca Al-Quran. Bagaimana? Perjelaskan satu huruf demi huruf, perjelaskan butiran bacaan, ya. Jangan kejar
nak cepat aja khatam tapi tak berbunyi huruf yang dibaca tu, bunyi itu menyalahilah ya apa yang Rasulullah bawa. Begitulah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Yang kesembilan, hukum syar'i ya, wajib ya, kalau tanya bersudut hukum wajib belajar ya hukum, kalau untuk mempelajari ilmu tajwid ni fardu kifayah, namun daripada sudut mengamalkannya adalah wajib. Jadi bila sebut wajib, nak tak nak ya, maka seolah-olah wajib juga bagi kita mempelajari ilmu tajwid walaupun dia asalnya fardu kifayah. Ya, sebab apa? Kalau kita tak belajar automatik tak boleh baca Al-Quran dengan bertajwid. Okey. Kemudian yang seterusnya, yang terakhir dalam prinsip membadi ilmu tajwid ini yang perlu kita faham permasalahan dia, iaitu di mana masalah dia. Ha, kita dah belajar makhraj, kita dah belajar sifat, ya. Jadi masailnya di mana? Ha, nak bawa ke mana masalah ni? Okey, ha, jadi masalah dia mengenal makharij dan sifat huruf serta mengenali hukum-hukum yang muncul dengan sebab bersusunnya. Ha, ya. Ha, jadi masalah yang utama, okey, itulah ya makhraj dan sifat, kemudian hukum-hukum yang mendatang apabila bertemu dua huruf. Ya, kalau ibarat kalau nun mati, kalau dia duduk sorang-sorang, sama ada dia baharakat ke, nun baris atas ke, nun baris bawah ke, baris hadapan ke, ataupun nun sakin ke, ya, bila dia duduk sorang-sorang bertunggalan, tidak ada apa hukum di situ. Tapi bila dia bertemu berdua ataupun dalam satu kalimah atau dalam dua kalimah, maka akan lahirlah hukum-hukum bacaan di situ. Itu yang kita kena belajar tu. Ya, nun sakinah dan tanwin, hukum mudud, ya, dan hukum-hukum lainlah, ya. Itu masalah-masalah ya huruf Al-Quran ini ya, kalau dia duduk bertunggalan dia hanya melibatkan makhraj dan sifat saja. Tapi kalau huruf itu dah bertemu ya berdua ataupun lebih ataupun bertarkib bersusun dalam bentuk satu kalimah, maka di situ ada hukumnya. Kalau huruf pertama itu berbaris bertemu dengan huruf kedua berbaris, hukum dia apa? Hukum dia kabir ya. Ha. Kalau yang pertama mati ya sakin, yang kedua berbaris, hukum dia sorir. Ada hukum di situ. Ya, cuma kabir kita tak jumpalah dalam qiraat kita dalam Syatibi, sebab kabir semua kita baca dengan izhar. Ya, ha, yang ada sorir, yang pertama mati, dua sakin. Sebab itu syarat nun sakinah dan tanwin itu mesti nun tu sakin berjumpa dengan huruf yang hidup. Maka di situ ada beberapa hukum kan. Izhar, ikhfa, idgham, iqlab. Jadi maksudnya kalau duduk sorang-sorang dia hanya melibatkan makhraj dan sifat. Tapi bila duduk dalam satu kalimah, bukan makhraj dan sifat sahaja kita kena jaga. Hukum-hukum yang mendatang pun kita kena pelihara. Ya? Ha, itu contoh nun sakinah. Mim sakinah lagi. Ha, itu masalah-masalah yang perlu kita belajar. Ya? Ha, perbahasan-perbahasan masalah-masalah yang perlu kita ketahui. Kalau tak tahu, ya, ha, memang tak boleh baca Al-Quran dengan baik. Ha, jadi begitulah. 10 asas ya prinsip dalam bacaan Al-Quran ataupun disebut sebagai mabadi asyarah ya dalam ilmu tajwid, ilmu bacaan Quran yang perlu ya kita faham. Insya-Allah kalau kita mampu faham 10 kehendak prinsip ini ya, insya-Allah kita akan dapat apa? Dapat apa kata apa? Kemahiran ya yang tinggi dalam pembacaan Al-Quran Karim. Ya, jadi baiklah, alhamdulillah selesai ya untuk yang kedua, yang terakhir ini ya, ada sedikit masa lebih kurang dalam 15 ya ke 20 minit ada kita masuk pada suratul takwir ya, pada suratul takwir bedah bacaan. Ha, bila masuk bedah bacaan ini, ini bukannya bedah yang kita faham tu ya, dikerat sana dikerat sini, tidak, maksudnya kita perjelaskan seperti mana tadilah ya, bagaimana Ummu Salamah ya menceritakan tentang keadaan Rasulullah baca Quran tu satu-satu nampak ya, jadi daripada makhrajnya, sifatnya, hukumnya ya, supaya bacaan Quran itu tadi mencapai tahap tartil ataupun tajwid insya-Allah. Jadi ada 3 bahagian saya dah bagi ni, cuma minggu ni saya letakkan nombor lah ya. Saya letakkan nombor, pada minggu sebelum tu saya tak letak nombor.
ya, dua minggu sebelumnya, ya, minggu-minggu sebelumnya dia tak nombor, ya, supaya kita biasa. Walaupun ada nombor-nombor, kalau nafas kita panjang, ingat balik, ya, sambung je, tak ada masalah. Tapi kalau nafas pendek, berhentilah, ya, lebih utama pada hujung-hujung ayat. Kalau nak sambung, silakan. Okey, ada peserta yang nak berdengarkan bacaan, insya-Allah sila. Silakan. Boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan. Boleh. Tak ada. InsyaAllah ada, alhamdulillah. Ada. Sila buka buka video. Okey. Unmute sekarang. Kan unmute. Boleh baca saya? Sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت Tolong balik, kita perhati, tengok pada huruf Shin. Okay, pada huruf Shin. Share screen, Ustaz. Oh, saya tak share ya? Belum lagi. Oh, okay, sekejap. Oh, dia sini tak ada ya? Mula-mula start ya? Okay. Ayuh, oh, tadi saya tak share ke? Tadi terlepas, ter-stop tadi. Oh, yang 10 Mabadi tadi ada? Semua ada. Sampai okay, tadi okay. Puan Masyita baca tu. Okey, alhamdulillah. Mula ayat pertama, Ustaz. Okey, tengok di sini yang saya tanda-tandakan di sini. Cuba perhatikan dan pada huruf ta ni, hati-hati. Lagi sekali, izash. Nah, jangan muncul. Cuba. Izasham. Idza syamsu kuwirat. Jelaskan balik huruf asal dia. Kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Masih rat. Saya masih mendengar dengan rat tu. Ini rot. Idza syamsu kuwirat. Sebab ya, kalau baca rat. Rot. Iza syamsu kuwirat. Wa iza nujumun kadarat. Mu saja muncul. Nun sakin tu jangan muncul. Wa iza nujumun kadarat. Wa idzan nujumun kadarat. Wa idzal jibalu suyirat. Jaga sabdunya. Suyirat. Wa idzal jibalu suyirat. Cuma jangan pandang. Hati-hati ya, hati-hati sofir ta bukan huruf sofir, jadi jangan didesirkan. Wa idzal jibalu suyirat. Rot, ada angin tapi bukan angin yang bukan desiran gitu. Suyirat. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal 'isyaru 'utilat. Utilat. Angin tetap ada, cuma tidak berdesir, itu saja. Okey, terus. Wa idzal wuhushu husyirat. Wa idzal biharu sujjirat.
Wa idzan nufusu zuwijat. Okay, pada sabdu, nah, tekankan sikit lagi wawnya. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzan nufusu zuwijat. Jat, ya, ujung lidah kena ujung ya pangkal pangkal gigi ya yang hadapan tu lah huruf ta ta ya sebut kataan kelat kelat jadi masa baca tu keadaan lidahnya sama zuwijat kalau tak kalau pakai hujung lidah tu yang hujung lidah yang pucuk lidah tu yang yang terlebih bunyi cek cek tu hati-hati okey mula oleh saya terus wa idzal mauudah tu Wa idzal mau'udatu su'ilat 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 wa idzal bi'ayyi dzambin wa bi'ayyi dzambin qutilat bi'ayyi dzambin jangan di diberatkan ya dia intibak ya intibaqul khafif dia betul rapat tapi khafif ringan ya ada udara ya. Masih boleh keluar kalau kita tutup dia akan jadi mim betul bi'ayyi dzambin okey ringankan saja okey bi'ayyi dzambin masih rapat kalau orang tengok pada jauh pun kita masih menutup bibir tapi rapat dengan khafif ringan bi'ayyi dzambin qutilat bi'ayyi dzambin qutilat wa idza shuhufu nushirat Alhamdulillah rohnya ya. Okey, sampai situ. Saya berhenti kat situ saja. Nushirat ayat 10 saja. Okey, terima kasih. Jadi hati-hati ya dalam suratul takwir ini banyak yang baca sebenarnya yang terlepas pandang pada masalah roh ni. Ya, idzan syamsu kuwirat. Nak jaga ta nipis dengan roh-roh pun jadi nipis. Hati-hati ya. Okey, roh baris atas, hati-hati. Terus Puan Rozia sila buka video. Puan Rozia Johari. Okey. Sila, fadhali. Okay. Boleh buka mic. Puan Rozia. Suara suara Puan Rozia. Mikrofon tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Wa idza as-samaa'u kushitat. Wa idza al-jahiimu su'irat. Okay, bagus. Wa idza al-jannatu uzlifat. Okey, ringankan lagi pada zal. Wa izal. Ujung lidah, ujung gigi. Wa izal. Wa izal jannatu uslifat. Alimat nafsum. Fa-nya, anginnya mana? Alimat nafsum ma'ah. Barat alimat nafsu asu ya kalau nak jadi sum s o m alimat nafsum ma ahbarat fala uqsimu bil khunnas Fala uqasimu uqasimu bil khunnas Fala uqasimu bil khunnas Jangan bunyi ke dia nak bunyi qa ha uqa 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 uqa
Fala uqsimu bil khunnas. Okay, pada kha tu nanti ya sikitlah. Bil khunnas. Khunnas. Terus al jawaril khunnas. Walaili iza as. Terus wassubhi iza tanaffas. Innahu laqawlu rasulin karim. Innahu laqawlu rasul. Sin ni selalu hilang. Kadang kalimah rasul, sin ni selalu hilang. Kadang-kadang jadi sad. Ketipisan sin tu kena jaga. Innahu laqa. Bunyi qa. Innahu laqawlu rasulin karim. Innahu laqawlu rasulin karim. Okay, dapat ringankan lagi. Rasulin. Innahu laqawlu rasulin karim. Okay, terus. Zi quwwatin. Belum. Nampakkan tajdid di sini. Zi quwwatin inda dzil. Zi quwwatin. Zi quwwatin inda dzil arsyi makin. Okey, tebal ya. Okey, sampai situ. Alhamdulillah. Terima kasih atas bacaan. Ustaz. Alhamdulillah. Teruskan yang lain. Sila. Rashidah Rashid. Sila dah buka ni. Sila buka video. Rashidah Rashid. Okey. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muta'in tsumma amin. Muta'in sam. Muta'in tsumma amin. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum bimajnun. Jangan dikemam. Kalau kemam, dia bunyi mim betul. Ya, mim ni kena tidak sempurna ya antara izhar dengan idgham. Wa ma sahibukum kum. Itu kita kemam. Kemam tak nak. Rapat saja. Okey. Intibak saja dapatkan. Wa ma sahibukum bimajnun. Okey. Walaqad ra'ahu bil ufqil mubin. Bil ufqil mubin. Walaqad ra'ahu bil. Walaqad ra'a. Jaga. Ketinggal. Walaqad ra'ahu bil ufqil mubin. Wa ma huwa 'alal
wa ma huwa 'alal ghaibi bi dhani wa ma huwa 'alal ghaibi bi dhani wa ma huwa 'ala ghaibi bi dhani wa ma huwa 'alal ghaibi bi dhani وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِّ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ Liman syaa minkum an yastaqim wa ma tashauna illa an yashaa wa ma tashauna illa an yashaa Allah Illa an yasha Allahu Rabbul Alamin. Alhamdulillah ya, selesai pada suratul takwir. Oke, jadi saya akan bacakan pada suratul takwir. Coba perhatikan ya sama-sama ya. Okay, bacaan ya, ada punya panjang pendek ya, makhraj dan sifat ya, sama-sama kita dengar ya, dan saya akan tandakanlah ya tempat-tempat yang perlu kita beri perhatian. Cuma hati-hati ya, pada di sini banyak huruf ta di sini ya. Ta ni sifat dia betul hamas berangin, tapi dia bukan safir, tidak berdesir, dan masa yang sama keadaan suaranya itu mesti sifat dia syiddah. Ya, tak boleh baca dengan gramatikan dengan alif ats kita dah curi sofir sifat sin tu, jadi elakkan ya. Jadi sebut kalau tak at ada anginnya ya, tapi tidak berbunyi ya, berbunyi desiranlah maksudnya begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Kalau shin nipis, dia akan bunyi ringan. Iza syamsu kuwirat. Rat. Okay. Rat. Itu tak nak lah. Okay. Wa idza, sebutan za dulu baru masuk dengung. Wa idzan zal tu betulkan dia punya kedudukan dulu. Wa idzan nujumu mu, kita muncung, nun jangan ikut muncung. Okey. Wa idzan nujumu munkadarat. Kalau kita muncung seolah-olah ada tambah waw di situ, dia akan berlaku isbak ya, kenyang ya, dengan mat di situ. Wa idzan nujumu kadarat, seolah-olah ada waw, jadi tarik ya, tenangkan nun tu, nama nun sakinah, nun yang perlu ditenangkan, tidak menerima apa-apa harakat atas, bawah, depan ataupun sebelumnya ya, tidak terkesan. Wa idzan nujumu kadarat, masih ra ya. Wa idza za jaga. Wa idzal jiba, sama.
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ jaga ta ketepatan huruf ta ru'tilat ru'ti okey wa idzal wuhu hati-hati pada ha di sini ketebasannya pada surah takwir ni selalu terlepas pandang pada ha ni ya dia punya buahnya kepedasannya hilang wa idzal wuhu wuhu syuhushirat وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا dapatkan ta dulu baru masuk pada nun وَإِذَا habis za baru masuk nun وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُ selesaikan huruf mim ya selesaikan ya sebab berlaku mutlak tu ya itu mim baris atas bertemu waw mutlak di situ baca dengan bacaan dengan jelas mim dengan mim waw dengan ma waw wa idzal ma abih ma muncungkan mulut untuk sebut waw wa idzal mauudatu suilat bi ayyidha okey abih dha baru masuk dengung ya jangan beratkan bibir walaupun nun dah bertukar kepada huruf mim berlaku ikhlab di situ tetapi bukan mim yang sebenar kalau tak jadi izhar lah tak adalah nama ikhlab bi ayyi dam dam jangan dam itu dikemamnya ya tak mau ya bi ayyi dam bi anak biong 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 tak nak bi dulu ya kemudian barulah sebut nun yang tak nampak ni ya nun yang tak nampak yang tanwin tu lah bi aidan bi tebalah sebut apa isti'la ya huruf isti'la qaf ni bi aidan bi qutilat wa idza jaga za wa idhas wa idza wa idza suhufu nushirat وَإِذَا السَّمَاءُ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ okay. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ أَبِهْ نَفْسٌ baru sin okay. عَلِمَتْ نَفْسٌ habis naf baru masuk sin. Kalau tak nafsun ada tawalluq kat situ ya. Ada penambahan huruf. Alimat nafsum ma nafsum ma ahdaran. Fala uqa. Ada yang macam uqa ya. Uqa. Jadi hampir ya baris atas tapi bukan berbaris atas. Hampir. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس jangan muncung kunnas kunnas والليل إذا عسعس ini jangan ditekan sangat sebab dia sifatnya apa tawassut sahaja tidak tertahan suara dan tidak terlepas suara ya ada yang baca walaili idza as as sangat macam itu ya hati-hati walaili idza as as cukuplah ya wasubhi idza tanaffas ya tanaf habiskan cita fa ya baru masuk fa yang kedua huruf baris atas tanaffas innahu baris bawah ni betul-betul n tak mau innahu i dulu ya innahu laqa habis sebut qa baru masuk waw innahu laqawlu rasulil karim ringankan nun di sini ya ringankan ziqu ah, ok
Okey, tasydid di sini pelihara. Zinku watin ain. Jangan bunyi ain. Ya, yeah. Terus mari bawah ni. Zinku watin ai. Copy paste dia masuk dekat sini. Ai. Ini zinku watin ain. Dazil mana datang ain dari atas. Ai. Diquwatin indadil a. Ceritakan dulu a ni. Ya, ain berjumpa dengan ra ni, jelaskan dulu. Zil a baru ra tebal. Zil arsy makin. Kalau tak ain tu jadi huruf zil a, bunyi a pula. Ya, zil arsy makin. Ya, jadi zil a Dil'arshimakin Muta. Jangan muncung. Muta. Lain. Dia tidak bukan O. Ya. Kawan. Muta. Muta'i. Muta'i. Thamma amin. Wa ma sa. Wa ma sa. Kawan. Saya kata ada. Ya. Di kawan. وَمَا صَاحِبُكُمْ كُمْ jangan kemam kum. Tak boleh. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَأَى وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْ tak nak qa dulu, dapatkan qa bermaksud waw. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ kalau kita baca liman, itu maksudnya kita dah menaikkan ataupun mengangkat tengah lidah ke langit-langit atas. Jadi bunyi berat di situ. Ya? Nun dengan shin. Ya? Nun dengan shin, hati-hati. Nun ni je yang kita kawal nak baca ikhfa. Ya? Liman. Lepas tu baru pergi selepas habis dengung dua harakat ikhfa tu baru masuk huruf shin yang sempurna. Jangan kita gabungkan, tengah lidah tu kita angkat ke langit-langit, masa tu baca nun, masa tu baca shin. Liman. Jadi gitu lah bunyi dia. Liman sya'a minkum an yastaqim. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. صَدَى. صَدَقَ اللَّهُ. صَدَى ke صَدَى? صَدَى. Banyak ni nak cepat habis. صَدَى semua. Ya, hati-hati. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih semua ya. Masih kekal ya walaupun dah telajak kita ni. Ya, mudah-mudahan ya sama-sama kita doa ya diberikan kefahaman, ya diberikan kekuatan untuk faham, untuk amal insya-Allah. Dan ya pada akan datang kita akan bicarakan lagi ya. Masih lagi di bawah tajuk apa tidak. Mudah-mudahan semua diberikan kesihatan ya. Untuk sama-sama kita berjumpa pada minggu hadapan ya, dan kita tutup dengan bacaan doa. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mar'uma وتفرقنا من بعده فرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا
wala man yatba'una syaqiyyan wala matrudan wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. InsyaAllah kita jumpa lagi ya.